Preparations are underway in multiple regions as the Hajj season is kicking off soon. Starting this year, pilgrims from Bandung City and Regency will depart for the Holy Land from Kertajati Airport. They will be housed at the 100-room Indramayu Hajj Dormitory, which has a capacity of 400 pilgrims. Acting West Java Governor Bey Mahmudin announced yesterday that his administration is working with the Public Works and Housing Ministry to improve the water quality at the facility. Akan mulai masuk tanggal 11. 11 Mei. Ini saya ingin melihat yeah. dan Pak Kanwil mengatakan besok akan melakukan pembersihan keseluruhan. Saya minta tolong kalau bisa dibersihkan sampai yang yeah. kecil-kecil seperti tanaman-tanaman yang kurang baik dan juga ada apa? apa genangan tadi air jangan sampai menimbulkan penyakit dan di sini tuh masalahnya air, air itu cukup eh, payau tapi kami terus berusaha baik pemprov, kementerian agama maupun juga kami sudah koordinasi dengan kementerian perindustrian umum eh, untuk mengatasi airnya. jadi kelihatannya seperti bersih tapi payau, jadi payau tuh eh, lengket kalau kalau eh, dipakai mandi. Gitu. kalau minum sih dari air eh, galon ya. ya secara sih kalau kelengkapan di kamar sudah cukup baik. memang kamar agak gelap tapi kan mereka datang sini hanya untuk istirahat. Meanwhile, the Pondok Gede dormitory in Jakarta is also gearing up to welcome pilgrims who will lodge there before departure. The facility will house pilgrims from the province and the neighboring Banten, totaling over 18,000. Nah, akomodasi kita harus memastikan bahwa uh, kamar yang akan ditempati jemaah itu layak, aman dan nyaman. Nah, kemudian di sini ada sebenarnya. Prosesi di mana prosesi itu ada prosesi kedatangan dan ada prosesi keberangkatan. Mereka jemaah rata-rata tinggal di sini sekitar satu malam. Diharapkan mereka bisa beker istirahat semaksimal mungkin di asrama ini sehingga persiapan untuk penerbangan itu bisa tidak melelahkan dalam perjalanan. Through the efforts, officials are hoping to provide the best place for pilgrims to rest their heads before departure. City today contributors reporting from Indramayu West Java and Jakarta.